Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi 'ulumi fi darin amin. Wal khamisu rukun salat yang kelima ar-ruku' ruku'. Makrunan bitumaninati. Hal kadarnya disertai dengan tumaninah. Jadi rukuknya rukun, tumakninahnya rukun. Bacaannya sunnah. Hatta tastaqir al-a'dha'u, sehingga tenang oleh segala anggota. Tenang semuanya. Sambil diisi dengan zikrullah, tasbih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, 3 kali. Tenang semua, jangan ada yang bergerak. Qabla rafi ra'si, sebelum mengangkat kepalanya. Minar ruku'i lil i'tidali, daripada ruku' untuk i'tidal. Sebelum diangkat, dia tenang di situ. Minimal subhanallah. Minimal lamanya itu seukuran subhanallah 4 detik. Subhanallah 4 detik. Ya gini. Subhanallah. Jadi diam. Subhanallah. Jadi 1 kali bacaan. Subhanallah. Jadi. Nah, kita panjang biasanya. Subhanarabbil azim wa bihamdi. Itu panjang udah. Kita 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Bacanya biar jelas, jangan subhan sum 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 sum. Baca apaan? Kan ada orang tuh begitu, turunnya lama, pas udah sampai turunnya lama. Nyendal. Ya, turunnya lama. Udah sampai langsung balik. Ada orang kayak begini, Pak. Ibu. Dibilangin marahan dia. Wal wajibu fihi, dan yang wajib padanya, pada ya, pada rukuk. Lil qaimi, bagi orang yang berdiri adalah ayan haniya, cenderung yakinan, hal keadaan yakin, auzonan atau dugaan kuat. Jadi kalau fikih itu ada yakinan, ada zonan, sah udah cukup. Nah, kalau syak itu ada permasalahan, apalagi waham. Nah, jadi kalau syak nggak bisa, waham apalagi. Jadi tingkat kebenaran yakin 100%. Ya. Kalau zon itu 75%. Kalau syak itu 50%. Waham itu 25%. Perkiraannya begitu. Ba'dal Fatihah, setelah baca surah Al-Fatihah. Inhinaan khalisan, dengan cenderung yang murni. Hatta tasila, sehingga sampai kafahu, 2 telapak tangannya ila rukbataihi, kedua lututnya. Lau aroda wat'ahuma alaihima, jikalau ia mengendaki meletakkan kedua lutut, kedua tangan, telapak tangan keduanya alaihima, di atas 2 lututnya. Ya. Jadi kita kalau lagi ruku itu pegang
lutut, jangan sekali-kali pegang tulang kering, pegang betis depan. Jangan. Ingat tuh, pegangnya lutut, kakinya lurus, tangannya lurus. Kakinya lurus, tangannya lurus. Ini kadang kakinya bengkok. Iya. Jadi kakinya lurus, tangannya lurus, saya contohkan. Iya. Ini mukanya lihat tempat sujud, matanya lihat tempat sujud. Coba lihat, Bapak Ibu sekalian, ini kira-kira lurus nggak? Nah, lurus. Begini, jangan begini. Begini lurus nggak? Nggak. Cakap jelek begini. Jelek. Nunggeng. Ah, kecuali kakinya sakit, udah tua gini. Ah, jeronongan kalau dia begini, entar nyungsep. Iya. Terusan. Nah, nih, jadi tangannya lurus begini. Jangan begini. Nah, kalau bengkok begini dah, udahlah bengkok nih. Bengkok gak nih? Bengkok. Jadi tangannya lurus, kakinya lurus. Jadi tangannya jangan bengkok, kakinya jangan bengkok, gitu. Lurus semua. Matanya lihat tempat sujud. Nah, benar dah. Nah, dan tadi dikatakan tangannya pegangnya tuh, pegang dengkulnya. Jangan pegang ini. Ya, walaupun tujuannya biar lebih khusyuk lagi katanya. Ya, salah enggak boleh. Ya, jangan juga pegang ini, jangan. Pegang ini semua. Dan pegangnya juga begini. Ya. Jangan begini pegangnya. Pegangnya begini. Madhab kiblat semuanya. Nih. Jadi pegangnya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi pegangnya begini. Jangan begini. Kalau begini enggak menghadap kiblat. Kalau begini menghadap kiblat ke sana semua. Gitu ke sana semua. Gini tuh ya. Iya. Iya, ibu-ibu bayangin saya aja di hatinya gitu ya. Iya. Ngintip di dalam hati ini. Iya. Iya. Jangan kita ngaji udah lama tapi ruku aja masih salah. Ada, saya pernah temuin orang seperti ini, ngaji udah lama rukunya masih salah aja. Jangan sampai. Mu'ta in kana airaqiyu, artinya jika adalah orang yang ruku mu'tadil khilqati, yang ya sedang ciptaannya, yang sedang kagak gede kagak kecil, sedang, maksudnya apa, salim yadaini, selamat dua tangannya, waruk bataini, dan dua lututnya. Jadi pak, yang normalnya gitu, yang normal sehat. Wasunnatu, dan sunat, ayu sawiyah, dia meratakan, fihi padanya, airuki pada loku, zohrohu akan punggungnya rata, wa unuqahu leher belakangnya rata. Nah, kalau lehernya supaya rata, matanya lihat tempat sujud. Bi ayyumiddahuma, dengan bahwa dia memanjangkan akan keduanya, ya. Hatta yasira, sehingga adalah keduanya, punggung dan leher, ka sahifatin, seperti ya papan, wahidatin, satu, yang satu, jadi satu papan rata. Wayansiba, dan dia menegakkan sakoihi, akan dua betisnya, wafakhizaihi, dan dua pahanya, ilal haqqi, ya,
sampai kepada ya, ya pinggang, ya, sampai kepada pinggang lurus. Wa ya'khuza, dan dia ambil rukbataihi, dia pegang akan dua lututnya, biadahi dengan dua tangannya, ma'a tafriqi asabi'ihi, serta merenggangkan jari jemarinya. Kayak tadi renggang begini. Ya, renggangnya begini aja. Jangan begini, ya. Ah, begini. Sederhana, ya. Jangan sampai salah nih. Ya. Ya, renggangnya segini aja pegang ya. Iya. Gitu. Iya. Kita ikutin aja. Ya, ngaji jangan sampai kita udah ngaji tapi masih salah aja. Dengerin, perhatiin. Iya. Tafriqan wasatan, dengan renggang yang sedang, liji'atil kiblati, ke arah kiblat. Jadi supaya arah kiblat. Jadi renggangnya sedang supaya ke arah kiblat. Kenapa? Li'ana asyraful jihati, karena arah kiblat itu adalah paling mulia arah. Jadi arahnya itu adalah, nanti ini usahakan arahnya ke kiblat, Bu, Bapak sekalian. Kalau begini kan enggak ke kiblat. Mencong. Masya Allah. Ini dulu saya dapat nerangin ini sama guru saya, Kiai Abdurrahman Basmol. Begitu, ya, benar memang begitu. Biar ke arah kiblat semuanya. Ya, bi Allah yuharrifa syai'an minha ala jihatiha, ya. Yamnatan au yasratan, dengan bahwa dia tidak menyimpangkan akan sesuatu darinya dari arah kiblat, baik ke kanan atau ke kiri. Jadi jangan simpangin, ya, jadi pegang ininya jangan sampai nyimpang, pegang rukunya, pegang lututnya jangan sampai nyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini ibu-ibu udah paham ya pegangnya, ya. Eh, jadi jangan sampai nyimpang ke kanan dan kiri, jangan, ya. Jadi kita sembahyang biar benar-benar banget. Iya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Amma lil qa'idi, adapun bagi orang yang duduk. Nah, ini kalau duduk nih, dia udah enggak kuat berdiri. Ya. Maka dia sholatnya duduk. Orang yang tadi barusan banget kita belajar tentang masalah ukuran orang sholat boleh sholat duduk. Ukurannya itu kalau dia ya diri udah enggak bisa, ada yang memberikan ukuran kalau dia dirinya enggak bisa khusyuk boleh sholat duduk. Tapi kalau dia masih kuat diri, walaupun bangunnya pakai tambang, pegangan, orang bangunin, masih tetap wajib diri. Dari rumah gagah banget sampai sembahyang, dia sembahyang duduk. Jangan, sembahyangnya diri. Nah, tadi ukurannya kayak begitu. Kalau dia udah enggak bisa berdiri, kalau dia berdiri muter-muter gitu, pusing kepalanya, enggak kuat lama-lama, boleh duduk. Masya Allah. Tadi kita habis ngaji Fathul Muin tadi. Iya. Amma lil qa'idi, adapun bagi orang yang duduk, fa'akalu ruku'i, maka paling sedikit ruku fi'aki, pada haknya orang yang duduk adalah antuhaziya jabhatuhu. Ini sama banget yang tadi nih pembahasannya, bahwa sesuai ya bertepatan berhadapan oleh jidatnya ma'amahu, akan
sesuatu yang ada ama marukbatay, yang di depan lututnya. Jadi jidatnya kalau dia sholat duduk nih untuk ruku, ya duduknya kan iftiras, duduknya kan iftiras nih. Orang kalau sembahyang duduknya iftiras, ini. Nah kalau lagi ruku, ini jidatnya lempengan lempengan lutut, ya. Gitu. Begini aja cukup udah. Nih. Itu. Cukup begini. Gitu. Ya. Ya. Iya. Jadi paling sedikit ruku pada ak orang yang duduk adalah jidatnya bertepatan dengan apa yang ada di depan dua lututnya. Jadi begini aja cukup udah. Perhatiin nih ya. Kita kalau lagi sembahyang bingung. Gini. Wa akmaluha, paling sempurnanya, muhazatuha mahala sujudih. Paling sempurnanya adalah ini paling sempurnanya. Ini paling sempurnanya. Bertepatannya kepada tempat sujudnya. Nah, berarti tambahin lagi dikit. Paling sempurnanya. Paling sempurnanya bertepatan dengan tempat sujud. Gitu. Jadi yang paling minimnya begini. Sempurnanya begitu. Wa yakunu, dan dia berkata fihi, padanya, pada ruku, subhana rabbiyal azimi. Nah, kalau kita biasanya tambahin wa bihamdi, enggak apa-apa. Wa adnal kamali, paling sedikit sempurna adalah salah sumaratin, tiga kali. Ini paling sedikit sempurna atau paling dikit banyak. Kita kalau dibagi tiga itu pak udah itu udah banyak, walaupun banyaknya paling dikit. Iya. Kalau empat banyak banget dah. Paling ini paling dikatakan paling paling rendah sempurna. Jadi paling rendah sempurna berarti di bawah tiga udah belum sempurna. Walau zada ala zalika, jikalau dia menambahkan atas demikian itu tiga, karena afdalah, itu lebih afdal. Jadi umpama nih imamnya lama banget, kalau di kita sih cepat Bapak Ibu, kalau di Mekah lama. Kenapa bisa lama? Itu kan pertanyaannya. Karena di sana mazhabnya Ahmad Ibn Hanbal, tiga kali baca hukumnya wajib gitu. Makanya lama-lama wajib. Tapi sesungguhnya saudara sekalian, kita kalau ruku lama, sujud lama itu sehat. Bagus. Jadi itu dia ya, darahnya ngalir. Dan juga kalau bisa sujudnya itu biar benar gitu. Ya. Rukunya biar benar kayak tadi. Darahnya ngalir tuh. Dan juga nanti sujudnya biar benar. Ya, sujudnya benar-benar itu adem rasanya di sini tuh. Kalau lagi ruku sujud yang benar, ruku yang benar. Illa idza kana imaman, kecuali apabila adalah itu imam. Fa innahu la yazidu ala salasi bi ghairi ridhal ma'mumina fa yukra'u ziyadatu ina izin, maka sesungguhnya tidak boleh dia menambahkan atas tiga dengan tanpa ridho makmum, maka dimakruhkan bertambah ketika itu. Jadi kalau umpama si imam mau nambahin hukumnya makruh. Iya, hukumnya makruh. Iya, hukumnya makruh. Kecuali ya makmumnya ridho, ya imamul maksuri namanya, udah biasa kalau dia ridho enak, udah biasa maunya itu terus ya.
Nah kalau istri tanya dulu umpama, boleh nggak neng dipanjangin sujudnya? Kan kita sembahyang berdua sama istri gitu kadang. Ya. Nah, kalau kita lamain sujudnya tuh marah-marah. Lama banget sujudnya. Ada yang begitu soalnya. Jadi tanya dulu, iya. Kalau sendiri doang. Wasadisu wallahu a'lam.